Selamat.
dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami telah berkumpul di tempat ini Tuhan untuk melaksanakan rangkaian acara pelepasan anak-anak kelas 12 SMP KD ini. Sebelum kami melaksanakan hal tersebut, kami rindu merenungkan kebenaran firman. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami siap mendengar, dan Engkau jamah setiap hati kami berikan damai, sejahtera dan sukacita, sehingga di setiap firman yang kami dengar dan kami sampaikan menjadi rema dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Kami siap mendengar dan menyampaikan firman Tuhan. Yang percaya katakan tiga kali, amin, amin. Nah, apa kaitannya dengan firman Tuhan yang disampaikan ini? Bukan kamu yang memilih aku. Orang yang dipilih itu, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, terpilih artinya sesuatu hal yang harus melalui proses. Tapi firman Tuhan disampaikan, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Ada di ayat Matius pasal 3 ayat 10 mengatakan, sudah disediakan kapak pada pohon yang tidak berbuah. Adakah kita berdoa? Ada tanggung jawab yang harus kita lakukan, berdoa. Sudah diberikan tadi jaminan dalam kehidupan kita, aku yang memilih kamu. Tapi ini sekarang yang diberikan tanggung jawab adalah kamu harus berdoa. Pergi dan menghasilkan buah. Selanjutnya kami persilakan dihentikan. Berikut thank you.
Tuhan, Esther tegang lehernya, angkatan yang memang ini Tuhan yang sudah memberikan mereka kepada kami, untuk kami perlengkapi mereka, untuk kami bimbing mereka sesuai dengan firman Tuhan. Sedaya mampu kami, sekuat tenaga kami, kami Tuhan sudah lakukan itu. Tuhan lanjutkan terus, Tuhan terus berkarya dalam diri mereka, Tuhan terus membawa mereka kepada rencana yang besar, rencana yang hebat, rencana yang ajaib dalam diri mereka. Kami yakin dan terlalu percaya mereka tidak menjadi ekor tapi menjadi kepala, tidak terbelakang tapi tertekan, tidak susah tapi suka cita, tidak lemah tapi kuat. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus, kami lepaskan mereka. Kejutan yang selanjutnya dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Dan mereka ini sebelum dilepaskan, mereka sudah PPL selama 2 bulan.
di gereja-gereja sebelum datang ke tengah. Dan puji Tuhan, setelah mereka PPL, ternyata mereka banyak bisa menjadi berkat dimanapun mereka ditempatkan, sehingga hasilnya banyak siswa kelas 10 mendaftar tahun ini. Ya, kurang lebih ada 25 ya, 25 siswa. Ya, kita berikan tepuk tangan. Dan angkatan ini adalah yang mungkin berbeda dari angkatan-angkatan sebelumnya. Dan semua berkat dukungan, doa dan materi dan kehadiran Bapak Ibu semuanya. Demikian Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Waktu dan tempat yang telah diberikan buat saya. Pertama sekali saya masuk ke dalam ke sekolah STK Nehemia, saya merasa minder, saya merasa saya kurang percaya diri, bahkan saya tidak termotivasi untuk belajar di STK. Tetapi pada saat saya melihat guru-gurunya yang sangat sukacita membantu memotivasi kami untuk belajar lebih giat lagi, itu yang membuat saya STK adalah sekolah yang melahirkan seorang hamba Tuhan. Saya berekspektasi bahwa STK adalah sekolah yang mengarahkan siswanya kepada pendeta saja. Tetapi setelah kami diarahkan, ternyata tidak. Kita juga bisa melanjutkan apa yang kita cita-citakan di STK. Di STK kita akan diajari tentang kehendak Tuhan, tentang apa maunya Tuhan dalam kehidupan kita. Itulah yang membuat kami siswa-siswa SMTK semakin semangat untuk belajar. Di SMTK juga kami diajarkan tentang firman Tuhan. Bukan keunggulannya jika di sekolah lain atau sekolah reguler mungkin kita hanya diajari teori saja, namun di SMTK guru mengarahkan kami untuk mempraktikkan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak penerus bangsa di kedepannya. Di satu tahun terakhir ini kami merasakan, kami adalah kelas 10, kami merasakan ada sosok kakak-kakak kelas kami yang begitu baik. Ujian akhir sekolah, dan juga kepada teman-teman sekalian
kelas 12 sudah 3 tahun kita lewati bersama, banyak kenangan kita lewati, baik surga dan duka kita lewati bersama. Dan juga jika katanya kalau ada, jika pertemuan itu ada pasti kita juga ada. Itulah kita tiba saatnya itu kita berpisah. Kedepannya kita selanjutnya melanjutkan pendidikan kita ke jenjang lebih tinggi lagi. Di kesempatan ini juga saya mewakili dari kelas 12 mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh guru-guru SMP 3 Nehemia yang mau mengorbankan waktunya, yang membimbing kami dan mengajari kami. Yang terkhusus kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Bertan Xiaomi, yang selalu mau berkorban untuk siswa-siswa SMP 3 Nehemia, yang terkhusus kami kelas 12. Dan juga mungkin banyak kesalahan-kesalahan kami selaku siswa SMP 3 Nehemia kepada guru-guru kami. Kami mengucapkan mohon maaf yang sedalam-dalamnya, baik itu tingkah laku dan tutur kata kami. Dan selanjutnya kepada teman-teman sekalian di tempat ini, marilah kita lanjutkan pendidikan kita ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Mari kita berjuang. Kita percaya bahwa kita dapat meraih kesuksesan dan segala cita-cita kita. Demikianlah dari ucapan terima kasih yang saya mewakili kelas 12. Saya ucapkan terima kasih. Kayu bakar hendak digelar, tesnya seperti jati. Jika ada kata yang salah, jangan simpan di dalam hati. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelum saya menyampaikan sepatah dua kata, saya sapa bagi kita semua, shalom. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya hormati Kepala Sekolah SMP 3 Nehemia serta para undangan yang hadir pada hari ini. Mungkin saya tak dapat menyebutkan satu persatu, tetapi semoga damai sejahtera yang menyertai kita sekalian. Yang saya hormati juga buat orang tua yang hadir, yang rela jauh-jauh dari rumah untuk hadir di tempat ini menyaksikan perpelepasan kelas 12. Kami sangat berterima kasih atas kesempatan Bapak Ibu berikan kepada kami. Yang kami hormati juga guru-guru SMP 3 yang ajar di SMP 3 Nehemia. Kami sangat mengucap syukur atas bimbingan didikan yang Tuhan yang Ibu berikan kepada kami. Bukan hanya bimbingan secara jasmani saja, tetapi Ibu guru juga membimbing kami secara kerohanian sehingga kami mengerti dan memahami akan hidup yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Sebelum kami masuk ke SMP 3 Nehemia, kami sempat terputus asa bahwa dunia ini hanya begitu saja. Tapi ketika kami masuk ke SMP 3 Nehemia, mujizat terjadi, perubahan akan terjadi, roh kudus pula tercurah di tengah-tengah kehidupan kami, sehingga kami mengenal akan kehidupan yang sesungguhnya. Terima kasih juga Bapak Ibu, kita bisa membalas segala pendidikan ilmu yang telah berikan kepada kami, tetapi kami hanya berdoa semoga umur panjang kesehatan menyertai ibu-ibu guru dan bapak guru dan ibu guru serta kepala sekolah yang selalu sabar membimbing kami. Walaupun sering kami membuat kepala sekolah kami sering marah naik darah tinggi, tetapi kami yakin dan percaya itu segala arahan bimbingan yang diberikan kepada kami untuk kebaikan dan masa depan kami. Guru Miria, Guru Cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.
hebat di dalam segala yang positif, berkarakter seperti karakter Kristus, yang bisa menciptakan yang baru. Itu pesan kami. Orang yang tidak ditanggung untuk masuk menjadi murid di Tuhan Tuhan yang biar Tuhan menjadikan dan menjama orang tuanya dan berikan izin bagi anak-anak untuk menjadi siswa di SMTK ini. Demikian kata sambutan dari kami. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom. Usahaku hanya karena ingat di rumah seorang ibu. Thank you.
berkunjung ke tempat itu, saya lihat sangat sederhana tapi luar biasa, diisi oleh sumber daya manusia yang luar biasa, diisi oleh guru-guru yang hebat, terutama hamba-hamba Tuhan. Jadi sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada anak-anak kami. Ingat, begitu tamat dari SMPK ada 3 hal yang harus dilakukan oleh seorang alumni. Saya perhatikan, 2 kali saya di SMPK, saat itu saya lihat Bapak Ibu guru sedang mengajar, karena nampak dari jendelanya kan, luar biasa sekali, ya, dengan seleri atau gaji yang jauh di bawah rata-rata pegawai negeri, namun semangat mengajarnya cukup luar biasa. Dan itu tadi sudah dibuktikan pernyataan dari anak-anak kita. Untuk itu anak-anak kami, beri tepuk tangan buat guru-guru yang hebat ini. Kita akan lebih diberkati Tuhan lagi.
tadi Bapak Ibu pengawas kami dan para saksi yang setiasa setiap hari di depan kami kita perhatikan kepada sebelumnya, kami merasa tersandung. Pak Kepala Bina perlu kami laporkan. Kami selalu diawasi oleh dua pengawas, walaupun ini sebenarnya tidak tepat, tapi hari ini akan saya sampaikan. Lahirnya SMTK Nehemia ini memang Sibolga, makanya namanya SMTK Nehemia Sibolga. Begitu besar kasih kami, tapi karena kami sangat terbatas dalam segala hal, maka kami, saya sering sampaikan dulu kepada pengawas kami di kota, Ibu, tolong cari tanah di kota Sibolga yang bisa kita jangkau. Ternyata sudah boleh dibilang bukan tidak beriman ya Bapak Kepoto ya, bukan tidak beriman, memang segitulah kemampuan kami. Akhirnya kami pindah ke Taman Tengah yang beralamat di Jalan Jenderal Faisal Tanjung, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Pandan. Maka secara resmi kami harus ikut peraturan pemerintah. Kami berada di tangan atau berada di bawah pemerintah Kabupaten Taman Tengah. Maka tetap namanya SMTK Nehemia Sibolga karena itu sudah menjadi nama. Tapi kami sekarang dibawa Tapanuli Tengah. Supaya apa? Supaya kami jelas jenis kelaminnya. Di mana ya? Karena datang dari Tapanuli Tengah, sayang kepada kami. Datang dari Kuala Sibolga, sayang kepada kami. Dan selama ini dua-duanya kami terima kepada. Sesuai dengan arahan dari Bapak Kepala Seksi. Siapapun yang menjadi pengawas yang datang, terima dengan bagus. Dan terima arahannya. Tapi hal ini dalam kesempatan ini kami tetap menantikan bimbingan, arahan, masukan dari Polda Sibolga. Tapi kami pastikan secara struktur pemerintahan kami ada di kabupaten kami. Yang selanjutnya khusus kepada orang tua kami berdua yang datang dari Medan, saya sangat tersanjung sekali. Acara yang begitu menurut saya sangat sederhana ini. Karena saya ingat acara kami satu bulan yang lewat, yaitu musyawarah daerah kami, Gereja Penyebaran Injil seluruh Sumatera Utara yang dihadiri oleh 130 orang pendeta. Kami undang Pak Kadir ini dan Pak Kadir ini saking sibuknya tidak bisa hadir. Tapi acara yang dihadiri oleh hanya 130 orang, bukan pendeta semua, notabene yang paling banyak anak-anak. Tapi Pak Kadir bisa memakan waktunya datang memberikan dorongan dan dukungan. Terima kasih. Salam kami. Khusus kalau Bapak Kepala Seksi Wakil dan Perasa, kalau beliau ini bukan hanya sekedar karena beliau Kepala Seksi, tapi beliau adalah orang tua kami. Salam hormatlah dari anak-anaknya. Tuhan Yesus memberkati. Saya tidak minta doa pantun, salah pula nanti, tapi saya harus sampaikan buat posisi pelakannya boleh berdiri di sini dengan ini. Saya akan tunjuk dengan buat posisi foto ini kami ambil sebenarnya fotonya dimensi kita ambil adopsi, mudah-mudahan dia marah makanya ya. Tuhan Yesus memberkati sekali.
ya itu. Sudah dari dulu saya bilang hebat. Tunggu dulu. Dan ini harus dipertahankan. Ada pula wakil kepala sekolah kalian sudah militer yang mungkin menanamkan disiplin yang luar biasa. Biasanya di foto itu jadi ada pakaian militer. Kenapa kehebatan Nehemia? Di sekolah yang lain tidak ada itu. Jadi saya yakin sama dia. Pintar-pintar banget kalian ngomong tadi. Lebih hebat dari saya. Saya masih nampak padanya. Saya yakin Tuhan berkata lah. Saya yakin itu. Ya? Tadi Pak Pendeta bilang MOU kita dengan Kementerian Agama dengan Pangdam satu di Malaysia itu ada tentang perekrutan ya TNI khusus dari sekolah di bawah naungan Kementerian Agama. Terutama saya yakin memang karena tenaga pengajar sudah lebih dari itu saya lihat. Alma mater itu adalah ibu pengasuh. Nehemia ini adalah ibu pengasuh bagi dia. Kalau seorang ibu yang mengasuh jangan lupa, banyak yang tidak sabar sehingga dia meninggalkan dunia pendidikan sehingga dia tidak tamat. Jadi pendidikan itu sangat mahal. Kejar. Terima kasih. Horas untuk kita semua. Tuhan memberkati.